dari Kementerian BUMN bersama BUMN-nya juga melakukan percepatan kepada garda terdepan untuk BUMN-nya dan juga lansia. Lansia siapapun membawa KTP Semarang atau nantinya bertahap Jawa Tengah, kita bantu vaksinasi. Alhamdulillah kerjasama yang diberikan oleh Pak Gubernur dan Pak Wali Kota dan tentunya Pak Menkes sangat maksimal. Karena itu kita berharap sentra vaksinasi yang ada di Semarang ini bisa berjalan baik dengan target 5.000 sehari untuk 2 bulan ke depan.